Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini ayam-ayam saya yang sudah umur ini 3 minggu plus. Kalau ini udah 3 minggu plus juga. Totalnya semua sudah ada 1.500 ayam. Ini udah umur 1 bulan. Ya, dari indukan ini cuma 50 lebih lah indukannya, bisa menghasilkan 1.500 ayam. Tentunya sebulan lebih ya. Kira-kira satu bulan ya seribuan lebih lah ayamnya dari 50-an indukan. Untuk pakannya kita bikin pakan sendiri campuran. Nah ini jagonya, nanti kita di sana lagi mau produksi pakan sendiri biar pengeluarannya nggak terlalu besar, bisa menghemat kos ya. Wah, ini udah sebulan lebih nih umurnya ini. Nah, nanti kita ke sana, menuju ke sana kita lihat proses pembuatan pakan ayam. Ini dia pakan ayam yang belum jadi, baru mau diproses. Ini pakai limbah tapioka, tepung pati, dicampur dengan roti VS, nanti dengan tetes tebu E4 sama pekatul buat pakan ayam nanti. Sekarang kita campur dulu roti BS-nya ini. Sama pekatulnya kita campur dulu. Ini roti BS-nya sudah kita campur. Bolehlah diaduk-aduk pakai kaki, nggak apa-apa lah ya buat pakan ayam. Nah, pakai skop. Kaki boleh lah, kira-kira 1 kintal lebih nih jadinya. Sudah diratakan dulu. Ini roti BS-nya sudah kita campur. Bolehlah diaduk-aduk pakai kaki, nggak apa-apa lah ya buat pakan ayam. Nah, pakai skop. Pakai kaki boleh lah. Kira-kira 1 kintal lebih nih jadinya. Diratakan dulu. Ini tetes tebu ya, kira-kira 10 tutup lah. Kita mainnya kira-kira nggak pakai banyak teori, pokoknya kira-kira. Sebenarnya kalau kalian mau ya, ini di sini ada resepnya nih, cara pemakaiannya, tetes tebunya berapa gitu. Ini aturan pakai. Nah, ya campur. Kira-kira 5 tutup boleh, 10 tutup boleh lah. Oke, 10 tutup. Kalaupun pemakannya lebih banyak nggak akan berefek apa-apa sih. Mungkin efeknya agak boros aja, tapi untuk hasil pakannya juga nggak apa-apa, justru malah lebih bagus. Nah ini ampas singkong ya, sama katul sama roti yang tadi udah diaduk. Ya gitu, karena kita nggak punya mixer, jadi kita pakai manual aja, pakai kaki lah. Ini kira-kira 1 kintal lebih nih. Kalau sudah sambil diinjak-injak aja. Sudah rata. Kayak rata ini.
Di sini kita selain pakai pakan fermentasi, kita juga pakai pakan BSF ya. Ya kayak di YouTube-YouTube lain kan banyak tuh peternak yang pakai maggot ya, kita cuma nyontoh saja. Nah, ini maggot-maggot yang sedang disaring. Nah, kita di sana banyak nebar apa? Maggot. Ya, kita juga kasih pakan dari sayur-sayuran, sayur beneran sama buah beneran. Oh, yo, hati-hati. Yo, hati-hati. Terima kasih. Nah, ini maggot kita. Kita kasih pakan buah-buahan sama sayuran. Buah beneran sama sayuran, Dik. Nah. Sebenarnya kita punya mesin blender, mesin giling buat giling buah-buah ini sama sayuran. Tapi karena males ya, jadi kita kasihnya utuh. Berbentuk utuh nih buah-buahnya. Ini stok sayuran. Banyak lalat BSF yang masuk nih. Bertelur di sini. Karena ini sayuran baunya juga lumayan untuk mengundang lalat BSF. Kita buka saja nih. Nah. Itu isinya sayuran pasar. Nah. Ini lalat BSF liar nih. Nah, ini ayam-ayamnya nih. Ini maggotnya kita kasih pakan sayur-sayuran, sayur beneran. Ini di dalamnya banyak sekali. Lalat liar juga dia bertelur di sini. Ini maggot yang baru disaring, belum sempurna bersihnya, tapi nanti bisa bersih sempurna. Hey, ini nanti walaupun bercampur dengan tanah, tapi tanahnya akan misah sendiri. Nanti bisa diambil dengan mudah tanahnya, bisa dipisahkan. Udah seperempat nih, seperempat ember besar. Sama ini ya mungkin bisa setengah ember nih. Bisa lah untuk 1000 ayam bisa nih, 1500 ayam. Tunggu sampai ini. Terima kasih.